kawan-kawan sedunia, Mami dari Kurna Lalih. Okey, hari ni Mami nak masak ikan bakar. Tadi, pagi tadi dah pergi beli ikan. Apa ni? Ikan pan-pari tau. Pagi tadi I pergi pasar beli-beli lah kan, nak buat ikan bakar, nak cuba hari ni. Okay, dah rendam dengan asam jawa dengan limau semua dah. Okay, pinjam sekejap, tunggu. Saya tanya hari ni kawan-kawan Mami ya, hari ni kawan-kawan Mami semua, saya tanya macam mana cara nak buat ikan bakar. Ajar-ajar. Hari ni sempat juga kawan Mami ajar saya hari ni. Dia cakap, adalah barang kan, lengkuas, bawang putih, kunyit. Inilah sambal dia. Lepas semua dah blend, tengok merah kan. Setiap kali pergi kedai kan, kalau minta apa, ikan bakar nak kuah lebih kan, dia orang ya, tapi tak pernah kasi kuah lebih. Okey, letak daun pisang, lepas tu letak ikan pari. Bukan, lupa pula aku kan. Okey, taruh sambal dulu, tuangkan. Hari ni puaslah saya punya keluarga makan. Sebab sendiri buat kuah dia kan. Kuah dia merah tak? Sedap dia kan? Kasih pecahkan dia punya lemak semua. Okey, tak kisah berapa kita makan lemak. Tak kisah pecah-pecah minyak ke apa benda ke, semua makan. Kan kita punya kesayangan Mami ada. Okey, lepas tu letak ikan pari Mami atas sambal dia. Okey, lagi taruh juga kuah ni. Puas kan. Lama lagi nak fungsi pacai semua, nak raya, hari raya semua kan. Cepat DM Mami untuk Kurna Lalih Mami, kesayangan Mami ni. Okey, lepas tu Mami belilah sayur kobis ni. Kecil-kecil je kan? Cantik tak? Saja kan? Letak sikit sayur. Kawan aku cakap, letak sayur. Baru sedap rasa dia. Jadi Mami letaklah. Okay? Mami ni first time Mami buat. Tak berapa pandai. Tapi tadi aku dah rasa dah dia punya kuah. Sedap. Jadi juga. Lepas tu kawan Mami cakap. Kena letak kusum. Sayur kusum mesti kena letak. Saya cakap, semasa saya punya kawan Mami cakap, saya punya anak perempuan Mami cakap, Jangan. Tak nak. Tapi kawan Mami marah, kena letak juga. Okey? Cantik tak? Mestilah cantik kan? Mami yang buat kan? Okey. Lepas tu tadi Mami memang dah cuci. Cuci bersih sangat. Tapi tak pandai potong lah. Tak kisahlah. Kerak-kerak pun jadi juga. Okey, lepas tu lipat. Ini first time Mami buat. Jadi apa? Tak cantik pun lipat dia. Lama-lama Mami boleh belajar lah. Kan? Memang kawan-kawan Mami nampak pun dah tahu. Memang nampak dia memang sedap. Betul tak? Mula habis lagi tau. Ada lagi. Nanti yang kawan Mami ajar tu nanti kena marah. Aku macam mana ajar, kau macam mana buat? Kawan Mami tu customer Mami. Customer Mami yang setia selalu beli Kurna Lalih Mami, lotion Mami. Okey? Dia cakap biar gemuk-gemuk.
Cantik juga gemuk pun memang cantik. Jadi dia nak buang dia punya makanan harian yang tidak perlu. Okey. Tidak perlu. Dulu dia selalu sakit kepala dia yang tak berhenti tau. Migraine. Hari-hari masalah dia migraine. Lepas aku recommend dengan kawan aku kan. Jadi tak kutuk kan? Mami punya ikan bakar. Okey. Nanti kejap lagi. Tengok mami boleh angkat ah. Tak tumpah aku punya kuah dia dah betulkan. Kejap lagi mami bakarlah dalam oven mami 200 suhu letak 35 minit. Jadi tu kan mesti sedap. Okey, DM mami pasal tunang lalin nak tanya apa-apa. Lelaki pun boleh minum, perempuan, anak-anak dara, macam mami. Okey, semua orang boleh minum. Cepat DM dengan mami. Okey, bye.